Primo LSG 5 bro. Ini hasilnya bro. Merah hitam kayak ular elang bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube semuanya. Hari ini saya mau cara merakit Primo LSG bro. Primo LSG 5 ya bro. Susun 5 rak serbaguna atau rak serbaguna bro. Oke. Kali ini saya mau merakit ini buat teman-teman. Silahkan lihat cara merakitnya ya bro. Di dalamnya juga udah ada apa? Ini cara perakitannya itu udah ada bro di dalam bro. Jadi untuk teman-teman kalau belum bisa itu pahami cara merakitnya ya bro, biar kalian paham dan mengerti. Oke bro, ikuti terus ya bro. Ini gimana caranya merakit rak serbaguna susun 5 atau Primo LSG 5 bro. Mereknya aktif ya bro ya, partikel. Ini rak serbaguna bro. Tonton terus videonya ya teman-teman. Untuk teman-teman semoga panjang umur, sehat selalu, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bro. Dan simak terus videonya bro sampai selesai cara merakitnya. Oke, terima kasih, lanjutkan bro, semangat. Oke bro, simak aja videonya ya bro. Kita buka dulu bro, kita buka dulu Primo LSG nya. Bagian belakang bro, bagian belakang. Ini bagian belakang ya bro ya. Ini rak-rakan bro, raknya ini ya, sap-sapannya bro. Ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 bro. Ini bagian rak ya bro ya, yang menyatu dengan pintunya bro. Oke lanjut. Nah ini bagian alas kakinya bro, beserta mereknya ini. Dan ini pintunya ya bro, jangan sampai kebalik bro pintunya, soalnya yang hitam sama putih, soalnya nih rak serbaguna yang hitam sama putih bro. Ada 5.
panjang ini bagian samping ya, Bro. Bagian samping. Nah, ini kuncinya, Bro. Banyak spare part-nya, Bro, kayak sepeda motor, Bro, mobil juga. Dan ini cara perakitannya, Bro, ini. Kalau belum paham, pasti pusing, Bro. Tapi lama kelamaan pasti tahu, Bro. Bisa cepet ngakitnya. Ini, Bro. Belakang kosong. Oke, saya tidak menggunakan cara perakitannya yang di kertas itu. Saya nggak pakai, Bro. Saya sudah agak paham soalnya. Ya, tadi awal-awalnya saya ngerakit pakai itu dulu, Bro. Memahami caranya dulu. Oke, Bro. Pertama-tama kita buka kuncinya dulu, Bro. Ini ada kuncinya di bagian bawah buat kaki, Bro. Ini kuncinya ada 5, Bro. 5. Dan ini baut-bautnya banyak sekali. Ini handle. Pertama-tama kita lurusin dulu, Bro. Kita pasang bagian penyangga ya, Bro, buat buka pintunya itu. Bendil ya, Bro, bendil. Ini bendilnya, Bro. Buat ini udah ada lubangnya kan ya, Bro ya. Oke, kita padu, Bro. Ini juga bawah. Soalnya ini bawah sama atas, Bro. Ini juga. Totalnya ada 5, Bro. Ingat, Bro, jangan sampai kebalik ini ya, Bro. Ini yang di atas nih. Ini kalau kunci rasanya harus di bawah ya, Bro. Handle-nya harus di atas. Soalnya takutnya salah. Dan ini bagian alas kakinya, Bro. Ini harus dipasangin hitam-hitam, Bro. Ya udah ada di ininya, Bro. Kita siap lah. Yang penting kita bisa memahami, Bro. Lama-lama kita bisa.
Ini teman-teman harus sabar ya, tolong hasil kayak gini bro. Ini membutuhkan waktu. Diperhatikan bro. Ini lubangnya beda bro. Ini yang tiga beda, ini yang dua beda bro. Ini agak ke bawah. Ini di antara yang tiga ini bro. Eh yang empat, maaf. Ini agak ke atasan dikit. Ini agak ke bawahan bro. Jadi seperti kakak adik bro. Nah ini harus dipisah dulu bro, soalnya ini bagiannya di tengah bro. Oke, lanjut. Nah, ini harus dipasang semuanya bro. Kayak gini. Soalnya dipisah bro, pasti bukan baut ini bro. Ini pakai apa sih ya, sejenis apa ini? Aku ngarani bendil bro lah, bendil ini. Seperti peniti, peniti ya gede gitu. Soalnya ini semuanya bro, nggak pakai baut. Kawan-kawan jangan, harus bisa membedakan ya bro. Salah udah jadi nanti salah. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus praktik yang ini dulu bro. Ini bagian sampingnya dulu harus di praktik terlebih dahulu bro, soalnya takut salah. Kita lihat ya bro, ini juga harus dilihat nih bro sampingnya bro. Kalau yang titik dua ini buat dasaran bro, ini buat dasaran, yang bawah punya alas kaki. Kalau itu pasti, ini pasti udah di bawah ini ya. Ya lanjut ya, kita pasang yang bagian atas dulu bro. Ini bro, ini jangan sampai kebalik ya, ini harus di atas terlebih dahulu bro. Ya kita baut dulu bro. Ini udah yang baut yang udah disediakan. Dan ini yang dua tadi bro harus dipasang bro. Ini yang beda tadi yang dipisah, kita pasang itu pasti berbeda bro. Itu kan pakai baut yang ini, kalau yang ini pakai bendil hitam ini bro. Kita pasang langsung. Terus kita ambil satu yang hitam ini, taruh di atas ya bro. Dan ini dipastikan yang bawah ini buat kunci, lubang kunci. Oke, kita pasang yang dulunya.
Okay, bro, pastikan kuncinya dipasang di bawah pokoknya, jangan sampai salah. Kalau salah bahaya, bro, repot nanti tembus. Jadi nanti orang pada kayak gini mas. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, kita lepasin dulu. Kita cek dulu, bro. Soalnya takutnya salah, bro, orang gak kayak gitu. Ya, kita baut. Langsung kita pasang, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Harus dipasang, bro. Kita pasang lagi, bro. Oke, lanjut. Kita baut lagi. Sekarang tinggal yang putih, bro. Nah, sekarang tinggal yang putih. Jangan kebalik lagi ya, bro. Aku sama. Jangan juga kebalik masang kunci ya, bro. Oke, kita baut lagi. Bro, kita langsung pasang, bro.
harus ditekan bro.这次我真的睡着了。Oke bro, selesai. Pasang kompleknya bagian belakang udah selesai bro. Dan ini hasilnya bro. Terima kasih, jangan lupa subscribe buat teman-teman ya bro, biar nggak ketinggalan loncengnya dibunyikan. Ketik subscribe, like, comment, share ya bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.